Puluhan rumah di wilayah Santa Cruz County, California, Amerika Serikat terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm. Banjir juga merendam jalan dan sejumlah kendaraan. Akibatnya, aktivitas masyarakat di wilayah itu pun menjadi lumpuh. Banjir disebabkan oleh badai Pasifik akhir musim yang menerjang sebagian wilayah California pada Selasa malam. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Badai juga diperparah oleh lelehan salju di pegunungan yang membuat debit air banjir semakin meningkat. Badan Cuaca Amerika menyebut badai akhir musim saat ini mengarah ke bagian tengah dan selatan California. Warga diminta terus waspada karena badai diperkirakan akan membawa aliran deras, hujan salju, dan juga angin kencang.